Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang beberapa kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam penulisan karya tulis ilmiah. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 8 orang, yaitu yang pertama Dava Ardana Kurniawan dengan NIM 2017-10-10-10-69 dan yang kedua Damayanti Ningrum dengan NIM 2017-10-10-10-75 dan yang ketiga saya sendiri Muhammad Faturrahman dengan NIM 2017-10-10-10-63 dan keempat Muhammad Zandabat Bahrul Ulum dengan NIM 2017-10-10-10-84 yang kelima Nuril Rahmawati dengan NIM 2018-10-20-10-24 yang keenam Ratu Bilqis Anggriani dengan NIM 2018-10-20-10-22 yang ketujuh Hernawan Tri Prasetyo dengan NIM 2018-10-20-10-76 dan yang terakhir Viola Firdayanti dengan NIM 2024-10-10-20-05. Di sini saya akan membacakan beberapa sebab yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu tentang ejaan, yang kedua tentang penulisan huruf, yang ketiga tentang penulisan kata, yang keempat penulisan kalimat, yang kelima penulisan paragraf, dan yang keenam penulisan sumber rujukan. Penulisan kata yang semuanya dituangkan dalam bentuk ketentuan pada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Pemakaian huruf Z dieja dan diucap sama seperti aslinya, contohnya zebra, zumba, dan zakat. Pemakaian huruf sin, shin, dan ha diubah dari bahasa Arab, diubah menjadi s, sy, dan h, yang contohnya s selamat, sy syarat, dan kh makhluk. Pemakaian huruf Q dan X dibatasi hanya untuk keperluan ilmuwan dan penggunaan nama. Contohnya, baik HQ dan Sinar X. Penggunaan huruf F dan V dalam bahasa Indonesia dieja dan diucap sama. Contohnya, positif dan positif dibaca sama. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan huruf. Penulisan huruf terdiri dari dua jenis huruf, yakni huruf kapital dan huruf huruf. Huruf kapital memiliki beberapa syarat agar bisa dituliskan menggunakan huruf kapital. Yang pertama, huruf pertama pada awal kalimat. Yang kedua, huruf pertama petikan langsung. Yang ketiga, huruf pertama penyebutan unsur keagamaan. Dan yang keempat, huruf pertama penyebutan gelar jabatan yang diikuti oleh nama. Yang kelima, huruf pertama nama instansi atau suatu tempat. Dan yang keenam adalah huruf pertama nama suku, budaya, adat, bangsa, dan negara. Dan yang kedua yakni adalah pada huruf miring. Di sini huruf miring terdiri dari tiga jenis. Yang pertama, menuliskan judul buku, majalah, atau karya lainnya yang dikutip dalam suatu tulisan. Yang kedua, menuliskan kata yang ditegaskan atau dikhususkan. Dan yang ketiga, menuliskan nama ilmiah atau kata asli dalam suatu tulisan. Di sini dapat dijelaskan juga beberapa contoh. Contoh yang pertama, dalam jurnal yang dijudul pengolahan limbah air dijelaskan bahwa titik-titik. Di sini dalam penulisannya pada huruf pertama menggunakan huruf kapital, lalu diikuti juga dalam penulisan huruf, penulisan judul diikuti dengan huruf miring. Lalu pada contoh kedua ya, dia bukan menipu tetapi ditipu. Nah, di sini bisa dilihat juga bahwa pada awal kalimat dia menggunakan huruf kapital. Contoh yang ketiga,
Menggunakan skincare secara sebelum tidur kini menjadi tren di kalangan remaja. Sama halnya seperti contoh yang kedua, yakni dengan menggunakan huruf pertama, yakni huruf kapital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delta Dani Kurniawan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang materi penulisan kata. Yang pertama ada penulisan kata dasar. Kata dasar adalah satuan bahasa terkecil yang mempunyai makna. Kata dasar merupakan kata yang belum memiliki imbuhan, sehingga belum mengalami perubahan bentuk dan makna. Kata dasar ditulis sebagai satu persatu. Oh, ibu percaya bahwa engkau tahu. Yang kedua adalah kata turunan. Kata turunan adalah kata dasar yang diberi imbuhan, seperti awalan, sisipan, dan akhiran. Ditulis serangkai dengan kata dasar, contoh, bergeletar dan dikelola. Jika kata dasar berbentuk gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulunya. Tanda hubung boleh digunakan untuk memperjelas. Contoh, bertepuk tangan, garis bawahi. Jika kata dasar, huruf awalnya adalah huruf kapital, diselipkan kata tanda hubung. Contoh, non-strip Indonesia. 3. Kata dengan bentuk ulang. Tulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung, baik yang berarti tunggal seperti lumba-lumba dan kupu-kupu, jamak seperti anak-anak dan buku-buku, maupun berbentuk berubah beraturan seperti sayur mayur dan ramah-ramah. Yang keempat ada gabungan kata atau kata majemuk. Gabungan kata termasuk istilah khusus, ditulis terpisah, contoh duta besar, orang tua, dan ibu kota. Gabungan kata termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian, dapat ditulis dengan tanda hubung untuk menegaskan pertalian. Contoh, alat pandang strip dengar, dan anak strip istri saya. Beberapa gabungan kata yang sudah lazim dapat ditulis rangkai. Yang kelima, ada kata ganti, seperti kau, ku, mu, dannya, ditulis rangkai. Contoh, kumiliki, kau ambil, bukumu, dan miliknya. 6. Ada kata depan atau preposisi, seperti di, ke, dan dari, ditulis terpisah, kecuali yang sudah lazim seperti kepada, daripada, keluar, kemari, dan lain-lain. Contoh, di dalam, ke tengah, dari Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Firdayanti dengan NIM 20241010005 dari Program Studi Teknologi Informasi. Saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu penulisan kalimat. Kalimat adalah suatu bagian yang selesai dan menunjukkan pikiran yang lengkap. Kalimat disusun berdasarkan unsur-unsur yang berupa kata, frasa, dan satu klausa. Unsur-unsur kalimat itu adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Pertama ada kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang terdiri dari satu klausa dan memenuhi syarat sebagai kalimat utuh yang memuat satu subjek, satu predikat, satu objek, ataupun satu keterangan. Contohnya adalah ibu bekerja di pasar. Yang kedua adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang terdiri atas dua pola kalimat tunggal atau lebih. Di sini ditandai dengan kata penghubung atau konjungsi. Kalimat majemuk terdapat tiga macam. Yang pertama ada kalimat majemuk setara, yang kedua ada kalimat majemuk bertingkat, dan yang ketiga ada kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk setara merupakan kalimat yang terdiri atas dua klausa dan kalimatnya sederajat. Contohnya adalah adik ingin bermain di lapangan, tetapi ayah tidak mengizinkannya keluar rumah. Yang kedua adalah kalimat majemuk bertingkat, yang merupakan kalimat yang terdiri atas lebih dari satu klausa dan hubungannya tidak sederajat. Contohnya, Pak Munir datang menjemput ke sekolah ketika saya dalam perjalanan menuju rumah. Yang terakhir ada kalimat majemuk campuran, yang merupakan gabungan dari kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Contohnya adalah kerja bakti di desa dapat menumbuhkan semangat gotong royong dan kekeluargaan karena melibatkan seluruh warga desa. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernawan Triprestio.
Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi penulisan paragraf. Apa sih yang dimaksud dengan paragraf tersebut? Paragraf merupakan satuan bahasa tulis yang terdiri atas beberapa kalimat yang tersusun secara runtut, logis, dalam satu kesatuan ide yang tersusun secara lengkap, utuh, dan juga padu. Paragraf juga merupakan bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dan pikiran utama sebagai pengendalinya, dan pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Biasanya pada kalimat pertama, sebuah kalimat paragraf menjorok ke dalam 5 ketukan spasi untuk jenis karangan biasa. Misalnya pada sebuah makalah, pada sebuah skripsi, dan juga pada sebuah disertasi. Paragraf menggunakan pikiran utama ataupun gagasan utama yang dinyatakan dalam sebuah kalimat topik. Setiap paragraf menggunakan sebuah kalimat topik dan selebihnya merupakan kalimat pengembang atau kalimat penjelas yang berfungsi untuk menjelaskan pikiran utama yang ada dalam kalimat topik tersebut. Dan jika diperlukan, pada sebuah kalimat paragraf juga menggunakan sebuah kalimat penegas. Mungkin sekian video singkat dari saya. Bila ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keenam, penulisan sumber rujukan. Daftar sumber rujukan merupakan kumpulan rujukan dalam naskah yang diacu penulis. Disusun melalui cara tertentu meliputi komponen berikut. Yang pertama, nama penulis. Yang kedua, tahun terbit. Yang ketiga, judul naskah yang dicetak miring. Yang keempat, bentuk sumber informasi. Dan yang terakhir, kota penerbitan dan nama penerbit. Penulisan daftar sumber rujukan diawali dari margin kiri dengan jarak antar baris satu spasi. Baris kedua dan seterusnya dalam rujukan yang sama diketik masuk 5 ketukan atau kurang lebih 1 cm. Dan jarak antar baris antar rujukan adalah 2 spasi. Terdapat 2 contoh. Yang pertama, penulis 1 orang. Dan yang kedua, penulis lebih dari 1 orang. Seperti berikut ini.